Tan Sri Datuk Wira Dr. Muhammad Syukri bin Abdul Yazid, Presiden Management dan Sains Universiti MSU. Datang ke majlis iftar jama'i bersama MSU dan penyampaian zakat serta sumbangan hari raya tahun 2016. Untuk makluman para tetamu dan hadirin sekalian, program pada petang ini adalah satu bentuk kerjasama dan permuafakatan antara MSU dan SMK Seksyen 9 bertemakan kolaborasi dengan komuniti ke arah merealisasikan hasrat sarana sekolah. Mudah-mudahan majlis kita pada petang ini berjalan dengan lancar dan berada dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya, alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang bersejarah ini, 16 Jun 2016, bersamaan 11 Ramadan 1437 Hijrah, SMK Seksyen 9 khususnya Surau Al-Munawar ini menjadi saksi kepada warga SMK Seksyen 9 dan warga MSU dalam mencari reda Allah SWT dalam suatu majlis yang dinamakan Majlis Iftar Jama'i bersama MSU dan penyampaian zakat dan sumbangan Hari Raya 2016. Terima kasih yang tidak terhingga daripada saya serta seluruh warga SMK Seksyen 9 Shah Alam kepada Management and Science University MSU yang bukan sahaja menaja sepenuhnya majlis iftar kita pada hari ini, bahkan bermurah hati memilih pelajar-pelajar SMK Seksyen 9 sebagai asnaf penerima zakat dan penerima sumbangan Hari Raya tahun 2016. Terima kasih MSU atas pelbagai sumbangan umpamanya dalam sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah pada bulan Mei yang pas. Terima kasih juga kerana melibatkan anak-anak kami dalam program Bengkel Teknik Belajar dan Teknik Menjawab Mata Pelajaran Sejarah dan Perdagangan baru-baru ini. Terima kasih kerana memberi peluang kepada anak-anak kami untuk menjadi Johan Zumba dan Johan Keseluruhan dalam MSU Performing Arts MPAC. Terima kasih kerana memberi peluang kepada anak-anak kami mencapai naik Johan dalam MSU Apprentice Competition. Semua ini hanya sebagai penglibatan pelajar-pelajar SMK Seksyen 9 dalam program-program yang dianjurkan oleh MSU pada tahun 2016. Dalam majlis yang bagi saya amat bermakna, simple but very important, yang menggambarkan hubungan silaturahim sesama kita sebagai Muslim, but in the same manner, dalam masa yang sama juga hubungan di antara dua institusi pendidikan, universiti dan sekolah. Jadi saya ingin memulakan dengan mengucapkan mungkin tidak terlambat Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa kepada semua rakan-rakan pendidik di sini, daripada pengetua sampailah kepada pelajar-pelajar semua. Dan saya amat bergembira kerana dapat bersama-sama dengan warga SMK Seksyen 9 untuk dalam majlis iftar jama'i, majlis kolaborasi between di antara sekolah dan MSU Seksyen 9 dan MSU pada hari ini. Inilah tempat sekolah anak saya dididik. Saya terhutang budi banyak kepada guru-guru, petugas, warga pendidik di sekolah ini. Anak saya belajar di sini, sambung pelajaran di foundation di MSU, kemudian sambung pergi ke United Kingdom,
baru habis degree, baru balik bercuti untuk habis degree dan sambung master lagi. Tetapi dia adalah alumni warga SMK Section 9. Itu very personal to me. Jadi apa-apa nak buat, kita kena buat dengan SMK Section 9 dululah. Apa orang nak kata, katalah. Tak apa, saya tak apa. Orang nak kata, tak apa. Tak ada masalah. Yang kedua, kenapa SMK Section 9? Sebagaimana yang disebut oleh Tuan Pengetua tadi, Tuan Haji Pengetua, kalau kita tengok sepanjang tahun, banyak adik-adik, anak-anak pelajar yang kat belakang sana terlibat dengan program di MSU. Macam-macam. Yang apprentice, yang chef, macam-macam lah. Saya tak ingat, kita banyak persmat sejarah, macam-macam smart ni ada. Tetapi saya observe dalam banyak program ni, SMK Section 9 always be champion dan always show they are dedicated. Sentiasa menunjukkan semangat untuk bersaing. Menang tidak, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi ya, bila saya tengok ada anak kita di warga Section 9 ni, satu yang membedakan anak-anak kita di sini ialah semangat untuk bersaing. Dan bagi saya, anybody, anak-anak semua kat belakang, anybody who have the spirit to compete, you are the winner. Adik Muhammad Aidil Fadli bin Sukriyadi. Adik Anis Adriana binti Rahman. Adik Raja Hafiz Syadi bin Raja Iskandar. Adik Muhammad Zaharis Daniel bin Mat Zahid. Adik Farah Husna binti Rahman. Adik Nur Hajar binti Abdul Malik. Adik Muhammad Ilya Amsyar bin Norizad. Adik Amirul Azim bin Said Azlan. Adik Siti Najla binti Rosli. Adik Nurul Zaitun binti Nasir. Adik Nur Adlin Zahirah binti Muhammad Hisham. Adik Nur Alwani Alia binti Abdul Haris. Adik Siti Hanis Sufia binti Zulkifli. Adik Putri Nurul Raudah binti Ramli. Adik Nur Izzah binti Syaharuddin. Adik Nurul Farah binti Iskandar. Adik Nur Safira binti Muhammad Nur. Adik Siti Sarah binti Izwan. Adik Alias binti Hau bin Hau. Maaf. Adik Nazatu. Dan yang terakhir, Adik Muhammad Akmal bin Bakri. Silakan juga Puan-Tuan Sharifah Noreha binti Tuan Jaafar.
Penolong kanan hal ehwal murid bagi menerima cenderamata dari pihak MSU. Seterusnya dijemput Puan Mohanizam binti Masyur, penolong kanan kokurikulum bagi menerima cenderamata. Seterusnya dijemput Puan Rahimah binti Awang, penolong kanan sesi petang bagi menerima cenderamata. Turut dipersilakan penolong kanan PPKI Puan Noraini binti Ahmad bagi menerima cenderamata. Juga dipersilakan Yang Berhormat Datuk Muhammad Amin bin Ahmad Ahya, Siti Usaha Kerajaan Negeri Selangor. Dengan segala hormatnya dipersilakan untuk menerima cenderamata. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Tuan Haji Azman bin Ahmad, Yang Dipertua PIBG SMK Seksyen 9 bagi menerima cenderamata dari pihak MSU. Seterusnya dijemput Saudara Muhammad Sam. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Wira Dr. Muhammad Syuk. Okey, semua kita tengok belah sini, kita tengok belah sini. Dah kenyang.